Inilah video yang direkam oleh warga sesaat setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda dua di Jalan Raya Ring Road Kota Madiun pada Jumat malam. Satu pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Satlantas Polres Madiun Kota melakukan olah TKP atas kejadian ini. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota Ibtu Aris Winarko mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, laka lantas terjadi ketika sepeda motor Honda Supra plat hitam nopol AE2794DN yang dikendarai oleh Sakti Wahyu Widodo warga Desa Wayut, Jiwan Madiun, berpenumpang Sugiono melaju dari arah selatan ke utara. Dikarenakan berkendara dengan kecepatan tinggi serta zigzag, korban menabrak sepeda motor yang belum diketahui identitasnya yang melaju searah di depannya. Akibat kejadian laka lantas tersebut, Sakti Wahyu Widodo mengalami luka-luka pada bagian wajah dan meninggal dunia di TKP. Sedangkan rekannya Sugiono mengalami luka ringan. Kecelakaan masih kita lakukan penyelidikan, namun menurut informasi, barusan itu dari yang dibonceng, habis acara mabuk atau minum di Mas Pati, kemudian kembali ke sini, mulai dari lampu merah itu mulai ditancap gas, kemudian jatuh. Rinden? Ya, korban kemudian yang nyetir. Rinden? Di kepala, Pak. Di kepala, ya. Tidak memakai helm juga, ya? Tidak memakai helm. Polisi mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Sudono. Selain itu, motor Supra yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian depan turut diamankan. Kasus laka lantas ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Kriswanto, JTV, Madiun.